Teman-teman mungkin melihat kenapa saya selalu mengecek ke belakang saya sewaktu saya video membelakangi laut ya, karena memang di sini, di tempat ini adalah tempat di mana ada korban yang dulu pernah bersilvi di sini pakai baju pengantin itu ya, yang diseret ombak. Ya, tempatnya di sini ini teman-teman, jadi saya ya sedikit waspada melihat, selalu mengecek keadaan ombak. Oke, demikian keindahan ombak yang ganas yang ada di pantai Malang Selatan ya, di sebelah baratnya Watu Lepek. Sangat indah sekali, ombaknya ganas dengan bebatuan batu karang yang sangat ekstrim, sangat luar biasa indah ini. Kita bisa melihat keindahan yang ada ini, batu karang yang ada ya, sangat indah sekali bebatuan yang ada. Oke pemirsa, perlu diketahui bahwa inilah tempat di mana pernah terjadi korban seorang gadis yang terseret ombak ya. Sekilas kita melihat aman, batu karang cukup tinggi dari air laut, tapi di sini sangat berbahaya sekali teman-teman. Jadi untuk perlu diketahui, untuk informasi bagi teman-teman yang suka melihat, suka tantangan, suka berselfie di tempat-tempat yang ekstrim, perlu diwaspadai bahwa tempat ini meskipun indah tapi sangat berbahaya teman-teman. Oke pemirsa, demikian dulu video dari saya melihat keindahan pesona alam, keunikan, keajaiban yang ada di sebelah barat Watu Lepek ya. Demikian dulu video dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.